Ya, zaman biyen iki dadi pacare Pak Teung. Berpacaran ambek iki, Pak Teung nembak aku. Aku ya malah ya, saya tak ceritakno ning gone Q&A lho pemirsa, ternyata iki aku sing duwe fotone pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Aku semuanya, dimanapun Anda berada, kembali lagi di Lala Nirmala Cepu. Apa kabar pemirsa? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, amin. Pemirsa, aku pengen apa ya? Pengen menampilkan apa menunjukkan foto-fotoku di zaman cilikanku biyen pemirsa. Jadi ini zaman dek kae cilikanku ki wong tuaku ki sering motokno aku, jadi mengabadikan momen-momenku di masa kecil pemirsa. Mungkin dari pemirsa semua masih ada nggak iseng umurnya kirane wis saat aku ngeneki fotone zaman bayi, fotone zaman TK, kayak ngono-ngono ki pemirsa. Tapi saya tak swimmen kabeh sampai saiki pemirsa. Ini bakal tak tunjukno nih pemirsa aku kabeh. Pilih bentukku di zaman cilik ini, kayak ngono ya pemirsa ya. Oke, saiki tak tunjukno ya pemirsa. Pemirsa, iki rada vulgar fotonya. Walah, wis pokoknya vulgar tanpa sehelai kain sama sekali. Iki bakal tak tunjukno fotoku di zaman aku bayi sak mengkurep. Pemirsa, oke yuk tak tunjukkan ya pemirsa. Iki bayiku pemirsa, cilianku lo yo. Iki nek pengen ngerti bentuk kudek cilian zaman bayi iki ngene iki pemirsa. Iki zaman cilianku, delok iki pipine melenuk bounder seser delok wala. Iki cara saiki kon poso ngene. Pornografi. Nek sak cilikan ngene iki gak apa-apa yo. Tak tunjukno masa kecilku iki. Terus next iki sing aku wis iso kasarane wis iso rada lungguh ngono pemirsa, wis rada nganu lah umure ya wis nek biasane bayi nek tegen lungguh ki sekitar umur 8 wulan 9 wulan ngono ki pemirsa ya. Kita tunjukno yuk fotoku ndek jaman aku pas lagi iso lungguh. Tarat. Dulu pemirsa bentukku pemirsa. Walah yo, ya iki jaman cilikanku pemirsa. Nah iki ketoknya adikku iki. Iki adikku nek iki. Iki adikku pemirsa, ora aku. Lah nek iki aku iki. Delok nyuwenyenges nganggo topinan ngene iki. Nah iki fotone mbakku sepupu. Mbak sepupuku, kakak sepupuku iki Mbak Ayu, iki Mbah Dokku. Iki antara aku apa adik sepupuku, adik mbakku iki Mbak Ayu iki. Aku lali kok yo gak nganu, apa iki jenenge? Gak ngerti iki sejarah foto iki pemirsa. Terus pemirsa, iku mau sing foto-fotoku zaman aku isek bayi yo istilahnya. Saiki bakal tak tunjukno fotoku di masa-masa TK pemirsa. Jadi di zaman di mien aku TK aku yon ono toko apa studio foto. Studio foto ini sangat terkenal sekali. Siapa dia? Yaitu kakaknya Mami Hanabi. Kakaknya apa dia ya? Pokoknya dulu re Mami Hanabi aku bawa antara kakaknya apa dia aku gak patek jelas. Pokoknya nganu pemirsa aku wising bagian moto aku zaman cilik aku kaya anggar aku foto dijak foto karo wong tua aku yo dijak foto karo wong tua aku mesti nih gue toko master studio foto cepu. Nah wis jios zaman dibian ki saya foto ini nganggu kodak ngambil pemirsa yo. Kita tunjuk no foto-fotoku di zaman aku TK. Pemirsa langsung saja yuk pemirsa, kita tak butuh mulai sawo kini pemirsa. Lo cilik aku ki nyuwanyeng gonyeng ini lo pemirsa lo. Iki elengku aku pas perpisahan apa panggung gembira TK lho pemirsa. Maca ngene delok le bentukku nek foto iki kok ngene iki pemirsa. Nyuwene ngene iki jare kae yo gak enek sing ngongkoni. Yo ora aku berpose ngene-ngene dhewe. Delok yo melenuk yo aku pemirsa yo delok pipiku.
skip jamanku TK lagi. Terus sebelah ini sing di close up lah, ini foto close up, ini foto nih gue studio master kayak zaman di Bien, enak nih gue jalan di Ponegoro, yo jalan di Ponegoro Cepu, saiki tapi wes dari toko sepeda. Next, cici rating. Nah, iki fotoku di zaman aku, kita nonton tulisannya ya. Nah, iki fotoku di zaman aku TK, iki tutup tahun pelajaran 93-94. Tapi iki aku isek TK kecil, iki aturan sing nari iki mau TK-TK besar tok, mergo TK besar sing perpisahan. Tapi mergo aku kenes, aku dielokno nari joget iki, dielokno joget. Aku sing ndi pemirsa kira-kira? Ya, aku sing ndi? Iki tahun 93 lho pemirsa. Delokno taune Pak Teo lho, tahun 93 ya pemirsa. Iki ning gune TK Migas Cepu. Lho tanggale isih ana iki, piro iki? Juli. Juni mbok Juli iki kayak ketok. Nah, iki aku pemirsa. Iki aku diketokno Pak Teo. Lah, kenes kuwi ra kaprah pokoke anggere nek acara panggung gembira, enek acara fashion show, aku pokoke kudu melok ndek kae. Pokoknya anggar bermacak-macak ono ki wis pokoke aku kudu foto ya iki. Cret. Nah. Lho bentukku. Ngones, ngene iki jare yo kan. Poso-poso dhewe ngene iki, delok to. Dadi sing macak iki pemirsa, kuwi Bu Yuliandi. Bu Yuliandi kuwi kae guruku TK, yo sing macak ya aku, yo sing ngulang aku nari. Saiki dadi kancaku padha ngajari guru TK yo pemirsa. Saiki dadi kancaku ki lho. Tapi awet nom, guru TK ki awet nom yo sungkungku aku yo awet nom yo pemirsa. Amin. Ya yuk dilanjut kita lihat lagi. Iki sing close up. Yo. Terus ki delok le. Iya delok to. Kok noni-noni lah cilikanku lho. Ya ampun, delok to bentukane. Malah kayak kira-kira wajah yang bisa ini. Malah kayak pemirsa kira-kira yang bisa ini. Nanti kayak kan cibi-cibi. Nanti saya ini cabi-cabi. Terus langsung Pak Teo lagi ke bawah Pak Teo. Iki foto zaman neng Tanjung Kodok ilingku. Saya ini Tanjung Kodok ini dari WBL neng Lamongan. Iki aku pemirsa senenganku ote-ote ini. Iki aku gak tau seneng kelambenan guys. Senenganku ya ote-ote ini iki. Galah gelingseng cilikanku kae. Iki kecek ning gone pantai. Iki aku. Iki adikku. Iki adikku dan iki Mbak Ayu, Mbak Kumisanan. Langsung iki tak dudono fotoku di zaman aku fashion show pemirsa lomba busana muslim iki lho. Iki lho, sing iki lho. Dah, delok lek bentukku kok bakpo. Iki lomba busana muslim aku eling iki. Aku entuk juara loro. Iki untuk juara loro marai fotone pas nopo piala gak enek pemirsa. Nah, iki juara loro iki. Asline pemirsa yo. Yo mbok yo iki mbok mulai ket aku TK, aku yang grenek acara apa misalkan perlombaan-perlombaan kuwi aku misalkan melok pertunjukan ngono ki lomba yo alhamdulillah aku mesti untuk juara terus pemirsa. Ket cilik sampai sak menit tuaku ki lho alhamdulillah nek aku lomba ki mesti untuk juara. Fashion show ning-ningan yo gak sombong ya pemirsa tapi kok yumboh yo terus lomba nyanyi bareng aku untuk juara yo alhamdulillah Gusti Allah ki memberikan aku kelebihan yo mesti enek kekurangane pemirsa kabeh wong ki tercipta ki wis mesti enek kelebihane enek kekurangane dadi yo wis disyukuri ae dan digali potensi dalam diri kita misalkan kita ki apa maksimale awake dhewe ki ning bidang apa yo kuwi sing perlu di tingkatkan, jadi iso tinggu nunjang mengguni karir misalkan seperti itu ya bener saya. Saya kita lanjut nih, yuk kok malah ngobrol kan tindih aku, yuk saya kita tunjuk nih pasal ini ki, iki tangaku bisa ditampang ini untuk elo, podo. Jadi ki foto macam-macam foto iki ki tanganku ngono kabeh. Mbak aku pas di foto ki posisinya ora glembuyu, tapi tanganku jepaplang ini. Delokno Pak Teo, ya fotonya ngene. Tapi gak kelembuyu, flat ini. Nggak ngerti foto ini? Walah yo, yo ki raine rong dilecati dulu. Raine rong di resiki. Ya, jadi antara foto iki ya, foto iki karo foto iki ki podo, cuma salin kostum. Terus iki fotoku pas karnaval. Nah, iki fotoku pas karnaval Pak Teo.
pemirsa yo, iki fotoku pas karnaval. Iki aku macak mbok jamu. Iki bakal tak tunjukno ning gone pemirsa aku kabeh. Iki foto-fotoku nek aku wis beranjak remaja yo. Enek sing ketinggalan pemirsa, iki fotoku zaman cilian isek TK juga sih. Pas sepedaku anyar, aku itu kono sepeda anyar karo mamaku. Iki kena apa diketok ngene? Mergo dikek ning dompete mamaku ndek biyen. Tak colong iki ning gone dompet. Ketok gak Pak Teo? Nah, iki sepedaku anyar pemirsa, suwon ora kabar itu kono sepeda ngene iki guys, sepeda mini ngene iki. Iki mboncekno mamaku pemirsa. Iki aku iling iki sek TK. Iki sepedaku anyar iki guys. Tak tunjukno fotoku dek jaman aku SMP. Bentar. Tapi ki zaman SMP ki anake foto-foto pas perpisahan nih pemirsa. Saiki SMP ketok porayu. Ki lho, ki perpisahan SMP. Perpisahan waktu SMP. Ki aku pemirsa, ki kancaku. Ki SMP kelas 3 ameh munggah, ameh mlebu ning SMA. Dadi ki pas acara perpisahan. Ki macak kebayaan ngene ki pemirsa, ki aku sing ping. Terus iki zaman SMP kayak aku juga nyanyi ngene iki pemirsa. Dadi ne ning gone acara ngene iki aku ngisi nyanyi kae ambekan kancaku iki Vera. Iki Vera, iki Rebecca, iki aku. Iki kae elengku ki nyanyi lagu nganu. Lagu sing selepas kau pergi tinggallah di sini ku sendiri. Lagu ne sapa Pak Teo? Bantu aku membencimu, ku terlalu. Ini lagu sih pemirsa. Muka. Masuk muka. Selepas kau pergi ya judulnya. Lek. Pas ambian iki lagu perpisahan. Jadi ini selepas kau pergi. Ngono. Iki ya aku nek nyanyi ambek Vera iki. Suarane gak masak suara, suara siji loro. Ngono. Jadi iki suara siji loro. Iki sek foto SMP pemirsa lah. Iki ambek Tiara, ambek Pinky. Iki Tiara anake siji, iki Pinky anake loro esan kembar. Iki ponakanku, adikku ponakan, adikku misanan ding, adik misananku, anake omku iki pemirsa. Next, iki foto zaman aku SMA wesan pemirsa. SMA aku pemirsa butuhna ya bentukanku zaman SMA. Iki rekreasi ning Bali. SMA. Karo iki rambutnya dilok tau, bentukannya kena angin sepoi-sepoi di Bali. Ini aku, ini Hera, ini Nila ini. Tiga serangkai. Teret! Siapa ini Pak Teo? Pemirsa, aku dana pemirsa. Iki ceritanya ini bertiga ini nebi-nebi kayak bareng pemirsa. Iki aku, iki Nila, iki Winda. Sama nebien, iki jadi pacarnya Pak Teo. Berpacaran ambek iki, Pak Teo ning mbak aku. Aku yo malah yo sing tak critakno ning gone Q&A lho pemirsa, ternyata iki aku sing duwe fotone pemirsa. Iki mantane Pak Teo pemirsa, Winda. Yo Winda, apa kabar? Kamu di mana sekarang? Aku iso lost contact ambekan saiki ambek Winda. Tapi nek ambek Nila aku iso sering apa WA-an sampe saiki. Iki tiga serangkai. Mosok berpacaran ambek iki terus ning mbak iki. Yo aku mol yo pemirsa. Walah. Next. Sekarang tak tunjukkan aku naik macak. Lah, iki pemirsa. Aku bisa nih saat ini menunjukkan foto iki. Lo, darat. Terus apa cak ini zaman dibiyen ya Allah Gusti. Alisnya nyelirit ngomong. Iki aku SMA pemirsa. Elengku ki aku melok lomba Kandayunda Kabupaten Blora. Elengku lo. Ki Kandayunda Kabupaten Blora. Tapi aku cuma masuk ningguni runner up. Pemirsa iki lho Kanda Yunda iki fashion show iki kae klenggat klenggut ngono ki ning gone apa jenenge catwalk. Yes pemirsa, segitu dulu ya video kali ini. Aku menunjukkan foto-fotoku di masa aku kecil. Dan aku mengucapkan terima kasih kanggo orang tuaku, mamahku, bapakku sing wis mengabadikan momen-momen seperti ini yo, wes sayang be aku sampai saiki. Ya Allah, muga-muga kedua orang tua Pak Pari apa tak dongakno, muga-muga diparingi
panjang umur, sehat, lancar rezeki ini. Aku pokoknya terima kasih banyak karena aku bisa melihat masa-masa kecilku dulu. Terima kasih. Oke, tak rasa cukup semini wae videoku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton mulai awal sampai akhir. Dan tak doakan semoga semua penontonku dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam mencari rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pemirsa yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.